Oke, langsung aja bahan pertama yang kita butuhkan, satu buah IC LM317, lalu satu buah resistor 220 ohm dan satu buah potensiometer 10 kilo ohm. Lalu kita hubungkan resistor 220 ohm pada kaki pertama dan kaki tengah pada IC LM317. Oke, selanjutnya kaki pertama dan kaki tengah potensiometer kita hubungkan ke kaki pertama pada IC seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan kabel seperti ini. Lalu kita hubungkan pada kaki potensiometer di sini ya. Selanjutnya kita siapkan kabel merah, lalu kita hubungkan pada kaki output atau kaki tengah IC seperti ini. Selanjutnya kita siapkan kabel merah lagi, lalu kita hubungkan pada kaki ketiga atau kaki input pada IC. Ini input dan ini outputnya ya. Lalu kita siapkan multitester, kita putar pada skala 200 volt. Probe merah kita hubungkan pada output positif dan probe hitam kita hubungkan pada output negatif. Untuk inputnya akan saya beri tegangan 20 volt dari power supply. Lalu kita putar potensiometer untuk mengatur tegangan yang kita inginkan ya.